Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ni. Alright guys, so untuk video kali ini saya akan review motor yang ada dekat depan saya ni adalah motor AR80. Kawasaki AR80. Sorry sebab cuaca agak panas sikit. Tapi tak apa, kita cuba review untuk motor AR80 ni. Okey, untuk motor AR80 ni ia dikeluarkan pada tahun 1992 sehinggalah 1998. Tapi saya rasa dan dekat Jepun dia panggil AR80. Kalau untuk pasaran Thailand, kalau tak silap saya dipanggil Magnum. Ninja Magnum apa? Ada yang panggil Ninja RR80 pun ada untuk model ni. So untuk model ni, untuk motor ni kita baru beli dan kita baru restore. Kita baru restore. So ini adalah AR80. Jadinya dia ada model AR125, AR80. Lepas tu Kawasaki KS100. Jadinya dekat depan kita ni kita ada AR80. Sebenarnya kan motor ni semua part-part original kecuali ring. Ring kita pakai ring copy je. Ini ring copy saja. Ring ada beberapa copy yang original kita simpan. Sebab ring untuk market ring sekarang memang harga jahatlah sangat. Memang sangat-sangat jahat. So kalau korang tahu berapa market AR80 untuk harga sekarang, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen, geng. Alright, so saya akan ceritakan satu persatu mengenai apa yang kita buat untuk motor ni dan projek kita untuk motor ni. Sebenarnya saya tak sempat nak buat apa ni, nak tunjuk proses restoration untuk motor ni. Cuma saya dapat review macam ni je dekat korang semua. Nanti kita akan buat balik lah motor ni. Kita akan review balik motor ni bila dah sepenuhnya siap. Tapi yang ni pun dah, orang cakap dah sepenuhnya, kira-kiranya 80% siap. Alright, so apa yang kita dapat hari tu, kalau orang boleh tengok dalam gambar ni, saya ada letak gambar dekat tepi ni. Itulah kondisi yang kita dapat hari tu. Jadinya apa yang kita buat adalah kita restore engine. Engine ni kita buat balik semua, kita blasting dan kita spray tan. Body kita buat balik, kita blasting balik, kita bawa balik. Untuk ni apa ni, forex ni, SWR ni kita, yang ni hari tu tak ada tapi dah beli baru. Untuk skru pun kita celup. Skru semua part-part skru ni original, kita celup balik. Kasih macam yang original lah. So nak cakap 100% buat sepenuhnya pun tak juga, tapi boleh dikatakan 90% lah kita buat. Exhaust kita sembuh balik sepuluh cat hitam, cat khas untuk exhaust. Ini exhaust dia. Memang kalau ikutkan exhaust dia teruk dulu. So untuk cover set, cover set yang memang kita dapat itu hari dah cantik, tapi kita dah polish balik cover set ni, jadi lebih berkilat. Alright kan. Alright, ini dia punya rotek. Kalau orang boleh nampak rotek, rotek ada, rotek ada. Cuma ring je loka. Untuk motor ni ring je loka. Ring original ada dengan kita. Alright, untuk fork bahagian depan ni sebenarnya dia ada sedikit leaky ni, tapi adalah masalah sikit. Nanti kita akan apa ni, aku cakap tak restore balik fork ni sebab dia punya besi kerong dia ni dah berkarat. Kalau boleh nampak dia dah berkarat. Alright. Okey, so untuk motor ni sebenarnya kalau nak ikutkan rare tu taklah rare sangat, tapi boleh dikatakan agak susah untuk dapat motor ni. Susah untuk dapat motor ni. Alright geng, saya duduk kat sini sebab kat sana agak panas sikit. Jadinya saya akan cerita ke satu persatu mengenai motor ni. Alright geng, so untuk motor ni kita dapat itu hari kita buat dalam 2 bulan lebih untuk siapkan motor ni. 2 bulan lebih untuk siapkan motor. Kalau korang boleh nampak bahagian lampu belakang pun kita dah buat balik. Lampu belakang tu. Okay, so untuk lampu ni kita dah buat balik.
Alright, so itu rantai pun kita dah buat balik. Rantai ni kita dah buat balik, kita tukar balik, kita tukar rantai 3 part. Kat depan kan silap saya 14 je. Belakang 3 part, depan 14. Ring, kaliper bahagian depan tu kita dah restore balik. Servis lah, kita kata servis balik. Alright. Itulah sedikit sebanyak untuk motor ni. Okey, so apa masalah untuk motor ni adalah dia punya meter. Kalau kau boleh tengok, kalau saya masa saya start tadi, dia punya meter nitrogen tak jalan. Saya rasa bateri ini ada masalah bateri. Sebab lepas pada siap restore itu kita tak check dia punya wiring. Mungkin ada masalah bateri. So untuk bahagian carburetor ini, carburetor original dia, saya tak tahu carburetor ni model apa, tapi original dia. Dan ni kalau boleh nak memang tak ada ni, sebab tak jumpa cari lagi dia punya apa ni, orang cakap penutup dia ni yang original. Tapi ada je pakai yang mana-mana pun boleh, tapi kita cari. Ini hanyalah untuk sekadar untuk hidup je. Biar benda ni boleh hidup dulu. Alright, kan? So untuk motor ni sebenar memang tak nyala, kiri kanan memang tak nyala lagi. Nanti kita check balik dia punya wiring. Okey, so untuk kat sini dia punya, untuk dia buka seat ni, itu hari yang saya review tadi, dia ada dia punya bonnet kat sini. Kalau boleh nampak, dia ada punya bonnet, dia boleh buka. Kalau boleh tengok dalam video saya sebelum ni, dia ada bonnet, dia boleh buka bonnet. Kat dalam tu kita boleh letak dia punya baju hujan, spanner apa semua. Tapi untuk motor ni tak ada. Tak ada, sebab kita dapat dengan cover seat macam ni. Alright. So tak, motor ni kalau nak kata laju, memang tak laju, tapi sesuai lah untuk kita santai-santai huling-huling. Boleh lah. Alright, gang, kita review dulu lebih kurang. Okay, lebih kurang. Okay, bagi bahagian kepala ni memang dah datang dengan macam ni. Cuma kita ada buat punya bracket sikit, iaitu horn baru apa semua. Yang lain memang kita tahu sih. Untuk proses untuk buat motor ni agak tinggi lah sikit dia punya harga. Tapi satu lagi nak cakap fork. Okey, untuk motor shock ni kita dah tukar balik. Kita dah tukar baru. Kita dah tukar baru, order dengan seller daripada KL. Untuk motor shock ni susah sikit nak dapat, tapi ada lah kalau kita sabar. Yang boleh dapat untuk motor shock ni. Okey, sebenarnya dia ada apa ni, awak cakap kat dalam ni, bumper apa ni kat dalam ni, mag guard apa lah kat sini. Dia ada bumper kat sini. So untuk bumper kat situ, dia ada sini lah, dia ada banyak apa tu, benda tu tak ada. Benda tu tak ada, mungkin kita akan cari balik untuk benda tu. Satu lagi tukar dua untuk motor ni tak dapat cari, sebab saya dapat untuk motor ni hari pun memang dah macam tu. Kira owner asal tu tak ada tukar juga. Untuk kat luar memang tak ada. Untuk level brake pun kita dah ada buat sikit. Yang ni original. Original. Di sini kita celup balik ni. Kalau korang boleh nampak, tapi dia celup pun apa ni, taklah macam baru sebabnya original kan. Kita celup baru, tak semua nampak kerong. Besi pedal brake. Satu lagi dia punya ni, rapido. Rapido untuk pedometer ni. Yang ni yang lokal ni. Kalau boleh nampak, saya cakap dan terang, yang ni yang lokal, bukan yang original. Sebab kita nak ngam dengan rare copy ni. Sebab sekali lah. Sebab yang original, kalau korang boleh tahu harga, kalau boleh tinggalkan komen dekat bawah. Saya tak nak bagi tahu harga dekat sini, berapa harga original untuk rapido original. Tak bagi tahu harga. So kalau korang tahu, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah, geng. Alright. This pun memang berfungsi. Dua-dua tengok dia punya lubang makan ni. Memang makan lah dia punya brake. Alright. Okay, untuk wire meter ni memang kita tak pasang lagi. Wire meter ni ada, memang tak pasang lagi. Nanti kita nak settle wiring, barulah kita akan pasang dia punya wire meter. Kalau kau boleh nampak, memang tak ada meter. Meter memang tak jadi. Alright, gang. So kalau layarlah video sinematik ini.
So untuk motor ni, untuk bahagian seat memang kita dapat dengan condition yang macam ni. Saya tak tahu lah seat ni si original ataupun si apa ni, si original kain ni ataupun si yang dah repair balik. Saya tak tahu. So jika korang tahu, kalau tahu lebih, korang boleh tinggalkan dekat luar komen di bawah sebab kita dapat dengan condition yang macam ni. Alright, sebenarnya untuk motor ni memang kita tak buat banyak, cuma kita just restore cat dia balik. Cover set macam saya katakan tadi, kita polish balik. Lepas tu exhaust kita spray balik. Yang sweep arm belakang tu kita ada buat balik. Cuma yang stand belakang ni je yang kita tengah cari sekarang. Tengah cari sekarang. InsyaAllah mungkin akan dapat. Lepas tu nanti untuk fork. Okay, so untuk fork ni, untuk fork bahagian depan ni memang ada bocor kiri kanan. Ada bocor kiri kanan. Jadinya kita akan hantar repair balik. Kedai cakap dia nak RM300 untuk repair fork ni saja. RM300 bukan sekali dengan spray baru, tapi repair saja. Repair yang besi keluar ni dia kasih kilat balik. Saya tak tahu macam mana. Lepas tu dia letak minyak baru. Dia jadi stuck sikit. Dan projek seterusnya kita akan check wiring. Kita akan check wiring sebab ada masalah pada bahagian wiring. Lepas kita restore hari, dalam sebulan lebih kita sadar motor ni. Lepas tu kita start balik, wiring tak jalan. Wiring tak on. So mungkin kita kena check balik wiring. Nanti yang tu mungkin kita akan hantar dekat kedai lah. Kita tak boleh nak buat sendiri bahagian wiring ni. So untuk lepas tu kita akan pasang apa ni, dia punya wire daripada rapido ni untuk meter, hidupkan balik meter ni. Tak adalah. Jadinya itu saja review saya untuk hari ini mengenai motor AR80 ataupun Kawasaki AR80 yang dah 99% ataupun 90% full restore. Jadinya satu lagi, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah apa yang kita perlu buat lagi untuk motor ni, untuk projek seterusnya untuk motor ni, nak suruh dia lebih cantik lagi. Alright, jadinya saya akhiri video ini. Untuk korang bantu saya dengan dua klik, itu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah. Alright, assalamualaikum.